Halo semua, kembali lagi di channel Mahwatch. Nah, kali ini kami kedatangan salah satu jam tangan Casio Edifice Honda Racing Limited Edition. Penasaran? Yuk kita cek. Nah, ini dia penampakan jam tangan ini. Ini adalah Casio Edifice EQB 1000HR. Nah, jam tangan ini adalah jam tangan seri limited edition by Honda Racing. Nah, jam tangan ini adalah hasil kolaborasi dalam rangka merayakan ulang tahun dari seri Edifice, di mana Casio melakukan kolaborasi dengan Honda Racing dengan mengusung konsep speed and intelligence. Honda telah memasok power unit sejak tahun 2018 ke dalam tim Formula One Scuderia Alfa Tauri yang membuat menarik perhatian seluruh dunia. Casio dan Honda melakukan kolaborasi karena mereka memiliki berbagai kesamaan, sama-sama menggunakan teknologi yang canggih. Sebagai merek Jepang menggunakan model dasar EQB dengan slim profile yang memiliki warna senada dengan seragam kru Honda pada Formula One, yaitu hitam dan merah, serta diberikan sentuhan aksen karbon pada dial jam tangan. Pada bagian case hingga strap menggunakan stainless steel dengan finishing iron plate coating yang memperkuat tampilan hitam pada jam tangan ini. Serta terdapat juga logo Honda Racing yang sangat menawan. Dengan basic model jam tangan Edifice EQB 1000 ini adalah jam tangan kronograf yang tipis dengan spesifikasi tinggi, di mana jam tangan ini juga terdapat fitur Bluetooth agar dapat terhubung ke smartphone Anda. Jam tangan ini juga sudah dibekali dengan top solar khas Casio yang tangguh yang tentunya minim perawatan. Dan tentunya jam tangan ini memiliki fitur kronograf yang dikemas ke dalam jam tangan yang hanya setebal sekitar 8,9 mm saja. Ada juga fitur world time. Nah, kemampuan world time-nya juga penting karena para insinyur Honda Racing Formula One perlu mengambil bagian dalam 21 balapan di seluruh dunia sambil mempertahankan kontak dan tim research and development mereka. Model edisi terbatas baru ini dikembangkan melalui kerjasama yang erat antara Edifice dan Honda. Casio Edifice EQB 1000HR ini bisa kamu dapatkan segera di jamtangan.com. Nah, bagaimana menurut kalian tentang jam tangan ini? Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ya. Sekian review kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mahwatch untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel kami. Terima kasih.